Clear? Alhamdulillah. Kita satu bab lagi. Nah, ini satu bab, satu jam. Faslun, satu fasal. Fi mujibatil ghusli, pada hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, kapan mandi itu diwajibkan? Karena mandi itu ada wajib, ada sunnah, ada mandi mubah. Kapan mandi wajib? Nah, ini kita akan bahas. Nanti ada mandi sunnah. Contoh mandi sunnah, mandi ketika kita berangkat sholat Jumat. Itu kalau pergi sholat Jumat nggak mandi, nggak masalah, nggak dosa. Tapi kalau mandi dapat fadilah, dapat sunnah. Nanti ada lagi mandi mubah namanya. Dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak memberi pahala dan tidak memberikan dosa. Seperti mandinya anak kecil di sungai. Di sore hari ini. Keluar rame-rame yang pengen mandi di sungai itu mandi mubah namanya. Nah, ada deh. Yang di dalam concernnya fikih itu dua saja. Mandi wajib dan mandi sunnah. Jadi yang kita pahami ketika disebut mandi wajib, kita pikir mandi wajib itu gara-gara menggauli istri saja. Ternyata tidak. Mandi wajib itu bukan berhubungan hanya dengan menggauli istri saja. Menggauli istri hanyalah salah satu yang menyebabkan kita wajib mandi. Adapun mandi yang menyebabkan hukumnya melahirkan hukum wajib tersebut disebutkan di sini walladzi yujibul ghusla, dan yang mewajibkan mandi sittatu asya'a, ada 6 perkara. Jadi 6 hal yang menyebabkan kita wajib mandi. Kalau ketemu dengan salah satu dari 6 hal ini, siapapun wajib mandi. Kalau dia tidak mandi, tidak sah salatnya. Sampai dia mandi.